السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya bunting arah lapar. Jawab ki. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله فيا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Amma ba'du. Siyadatul ulama, para masyayikh, para ulama al-ajilla, sesami muljamuku ajunan Allah subhanahu wa ta'ala, langkong-langkong yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan siraman rohani kepada kita, beliau ad-da'iyah ilallah, al-shaykhul murabbi, Kiai Haji Abdul Malik Tarsyawi dari Ompen Kota Sampang. Matta'allahu bi'umrih wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumih fid daraini. Amin Allahumma. Beliau ajunan Kiai Haji Abdul Wahid Ahmad. Beliau ajunan Kiai Haji Abdul Qadir Nur. Beliau ajunan Kiai Haji Abdul Syakur. Beliau ajunan Kiai Haji Muntasar. Beliau ajunan Kiai Haji Syamsul Arifin, Kiai Haji Abdul Aziz Syamsul Arifin. Beliau Kiai Ahmad Sijo. Beliau Kiai Haji Muhaimin Nur. Beliau Kiai Haji Musyaffa Nur. Beliau Kiai Haji Bukhari. Beliau, para masyayikh, para guru, para tokoh, para ulama, mohon maaf. Lo bisa nyebut dak ka asma epon situng persitung. Setajana muka sami emol ja'akina sarang ajunan Allah. InsyaAllah, menterkaulah para ajunan epalong polong akan tos dak ka suar kena Allah pagi.
Amin Allahumma Ajunan setaja para tokoh, tokoh agama, tokoh sepuh maupun tokoh pemerintah setempat, kepala desa, serta setaja setap-setap ebon, emberi kedudukan sarang ajunan Allah edalam kaodi antunya. Muka atatia sebab ngaulia kedudukan paki nang eswar kena ajunan Allah. Amin Allahumma Betan kaula berbicara di depan panjenengan seteja bi asmah seteja keluarga besar keluarga epon almarhum almaghfur lahu Sayyidil Jad Kiai Haji Makmum bin Kiai Haji Mursyid Romli sekong langkong Kak Dinto ajunan mba betan kaula eki Kak Dinto mba morcap lo oning asmana mulai lambek pan atanya ki buru mba mas oda alhamdulillah serta juga ajunan Kiai Haji Muhammad Kurzi Kiai Haji Misbahul Munir Kiai Haji Muhammad Ali Makmum Kiai Yahsun Kiai Syamsul Hadi Kiai Hasan serta juga para potre-potre bini epon dan anak menantu beliau Kiai Haji Abdul Hamid serta setaja para ajunan keluarga besar dari almarhum Al-Ghamalfullahu Kiai Haji Makmum Mursyid Fatan kaula pertama-tama amujiban asyukur dak ka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala Eka dimma untuk kesekian kalinya setelah perjalanan wafatah Sayyidil Walid Kak Dintoh Eki Kak Dintoh Kiai Haji Makmum Mursyid Setaja keluarga nang Eka Dintoh bisa ngakoleh bisa adoa akin bisa membedah acara baik khatmil Quran atau tahlilan dan kebetulan semangkin Kak Dintoh merupakan haul yang ke-30 lebih 32 dari perjalanan beliau Kak Dinto telah kembali kepada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala mohon doanya para ajunan setajah untuk almarhum muka mantar manabi ngakungi kesalahan esaporah tu sana setajah amal bagus seeka teremah epatengkia pangkatah nang iya ajunan Allah setajah seodi epelong-polong abaki nang eswarkana ajunan Allah maka kami semua keluarga mengucapkan syukur terdalam ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala seh untuk kesekian kalinya eka sokanih ka antui ngaholeh abek teh deka orang sepo seh ampun dapat umur ben asyukur juga kaulah para ajunan epa balang epa polong e dalam majlis ilmu ka dintok ngereng arang sarang amuci ben asyukur kalaban cebuan Alhamdulillahi Rabbil Salawat serta salam Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah indah Kepada beliau ajunan Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang menjadi Nabi utama kita Nabi yang akan menjadi tonggak syafaatnya kelak menjadi pegangan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga, segenap famili, segenap sahabat. Mari kita bersama-sama bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sebelum mengungkapkan prakata atas nama sambutan Alangkah cek sainah Manabi kaula para ajunan membaca biografi singkat Pasera seiyah oleh semangkin Eki Kak Dinto Kiai Haji Makmum Mursyid Ikut terhadap pona Pasera buah kisaran ajunan Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jabuna beliau dalam riwayat Imam At-Tirmidhi Udhukuru mahasina mautakum wa kufu an masawi'ihim Sebutlah kebagusan-kebagusan orang sedapat umur Manabi cerita cubaan Kak Dintoh Jekka cerita Juga sekaligus berharap
Kalaban menyebutkan biografi beliau kulaban panjenengan sareng anjuran Allah. Etorani rahmat kabillasan dari anjuran Allah. Sayyiduna Sufyan ibn Uyainah pernah berkata, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika ada orang-orang berkumpul menyebutkan cerita orang-orang soleh, maka rahmat kasih sayang Allah akan Allah timpahkan. Maka mukhtar, kita berbicara tentang biografi singkat beliau, Kak Dintoh termasuk dzikrus salihin. Amin ya rabbal. Beliau Kak Dintoh para tretan sesami mulja Asma'epon diberi nama makmum. Sedangkan kakak beliau Kak Dintoh Ebrii Asmah Imam. Dan pula sempat bertanya, jangan-jangan polan setretanan agereng edi memakmumah polan imamah lebih dayade. Ternyata memang Kak Dintoh nama daging beliau. Nama daging beliau Kak Dintoh makmum. Kemudian ketika beliau Kak Dintoh haji, Kak Dintoh asmanah atamba otaba iyoba kalaban asmah alimuddin. Maka beliau Kak Dintoh hajina alimuddin. InsyaAllah bagian para belah, para tatangka pada ngagali aropa aki kebiasaan nang ematurah manabi pada haji Kak Dintoh maki asmalagan nang sebelumah Kak Dintoh kadeng Kak Dintoh iyoba. Betan gula, alhamdulillah ketika haji pertama ni kalau yoba. Haji ke nomor dua dan gula karabuan situng ulama senang dak kaketak. Asmana Kak Dintoh Kiai Lutfi dari Jember. Beliau Kak Dintoh potrana guru dari kesepoh betan kau lah. Ditan gula nang otok Kak Dintoh nyaraki ketak dak ke beliau ketak Muskilul Athar. Karangna Imam At-Tahawi selestari na acabis Kak Dintoh dan gula mas sempat matoh. Dan gula siti mulai ngocongan eketap lok toman tapangki istilah orang haji ini ke ngoba asma. Tapi nang ematurah ekiai sepoh ngoba asma manabi ajunan pola tapangki. Dan gula pada tak toman tapangki nang tap ketap. Dan gula nemu riwayat dari orang sepoh. Orang sepoh dan gula oleh riwayat dari kurunah. Kurunah Kak Dintoh oleh riwayat dari Syekhona Khalil. Sena Khalil Bangkalan Kak Dintoh Toman Ajabu Jabuna orang manabi haji pada telok Kak Dintoh tetisak sebagi nang iajuran Allah. Sepertama Ka'bah bekal nyakse bahwa orang Kak Dintoh telah melaksanakan haji. Sena nomor dua Al-Masyair Musdalifah Arafah Mina dan selain Kak Dintoh akan menjadi saksi kelak. Sena nomor telok Kak Dintoh Asmanah. Omun sekak dinto mungkin kaku itu disaksikan tak perlu ngoba tinggal dan gula nampak nesaos dan gula mulai kikana iolok atik piring sepo wala pada ben Abu Bakar ketidin dan gula ditambah na al-atik di Abdullah al-atik itu tambah di haji dari dan beliau Kak Dinto lahir pada tahun diperkirakan tahun 1904 Masehi. Dalam pencatatan biografi seseorang, gulaban panjenengan Kak Dintoh harus betul-betul jeli dalam melihat tahun. Apa sebab Kak Dintoh akan memberi gambaran sesangat luas dalam acara odik orang Kak Dintoh. Tahun 1904 Kak Dintoh masa Indonesia dalam masa penjajahan. Perpang wat-wata odik. Muntakin bersabar bagasempoh Kak Dintoh para tretan lo kira odik benar-benar Arafah reng matura mi banyak nang epontianak Arafah reng matura kemudian banyak nang Banjarmasin anyam bunganya bah mereka bangkat ke Pontianak anyam bunganya bah mereka bangkat ke Banjarmasin padahal ketika mereka numpak tasik Kak Dintoh berkisaran 40 areh benar-benar tengah tasik. Sebiasa Kak Dintoh petok benung areh nyabah menjadi taruhan karena odik nang matura pun lah banyak penyakit. Odik nang matura pun sulit. Maka rekare seneng matura Kak Dintoh orang ku teguna. Termasuk saya oleh semangket beliau Kak Dintoh bertahan dalam ekonomi seburuk apapun nang matura tidak lain sekaligus nyambih membuat sebuah tradisi baik sekula berpancingan semangket
jika ingin bersyukur, maka kita tidak boleh lupa bersyukur dan kepada sepo semereka menjaga iman kulaban panjenengan. Beliau Kak Dito secara keluarga para tretan orang sepo beliau Kak Dito kena lestari sebut Kak Dito ke Morsin Romli. Ibu beliau Kak Dito Nyai Nur Asia. Kak Dito orang sepo nah. Nabi teroo ninga biografi nah katipona pesejarah nak ke Morsin Romli. Dan gula andi buku kecil nama nah Majma'ul Amali. Majma'ul Amali fi terjemati Kiai Morsin Romli. Yang agak bisa dibahas singkat kisah kader tentang bagaimana beliau ngaji dan cerita beliau. Waktu aja setiap biografi kiai kadil toh poin terpenting diantaranya waktu belajar. Cerita kisah kadil toh Kemorsin kadil toh lamba adalah sosok Eka Dimah ia jadi bika keangkedah lan kadil toh kantu dakwah. Bahkan dalam sejarahnya pun Senin pagi Kak Dinto ngajari wudu, ngajari sholat, mengajari syahadat mulai dari pasar Rebuan sampai ke pasar Tahir. Dan tenggula matua Kak Dinto Safarona Tanjung Bumi dan mereka menyatakan memang sejarah itu ada. Dimasuk kamaro makin ngajarna syahadat, makin ngajarna wudu, ngajarna sholat. Tahu-tahu ntar kamu jadi ing daerah teronah muntak jengbara mik nomor yang ratin yang gresik karena gresik pun yang ratin yang arahnya dan ini kapas eventah tetiban asmana siti nur asli jadi dia mempunyai darah daging eka dimalakar ngajari syahadat ngajari sholat ngajari wudhu maka ketika sampai gresik remih gresik kan itu banyak yang ngaji di kamah kita biru badah dari nuates badah dan saksi-saksinya sampai mangke dan gula kadin to nang e compok di kebeda musola kasah asin lah orang nang e jeda lamba senang ke itu keroyhan nyaman aku produk tahfid nang e nuates kan lamba kesempuan santri di kamorsin sampai cerita lagi lamba di kata nemu kenangan tak terima di kamorsin akhirnya saya punya kemorsin sejak kuota nerima tak nemukan dengan korla terima saya dengan yang lom alon lamba karena lamba masih melarang orang yang bisa ngajari safina sulam jadi antara murid tak kemorsin kak dinto beda asmana kiai bahri kiai bahri kak dinto mungkin sebelum di daerah sena asenan kak dinto kiai bahri kak dinto mari muntuk ngaji dak kemorsin pas pindah dak ke tengkin mulai dari tengkin ini ke alen. Karena alam ke morsin, oh tang murid uwal alam kena. Kemat toh bayi. Andi serap tindak ngode en sebini asmana nyai nawari pas ekalakman. Nah lek anak ekalakman toh kah dinto, biasa nek ke morsin pan andi mantoh ebina aki kenengan pas ekering santre, ebri santre. Jadi nendang nang esabalek kung samangken ngasa, nikah kebahri syabina. Beliau kak dinto rajinah kenaknya, rajinah nyai nawari. Di setoron gebong laok sebagian sabaro nagasa di antara nasenoro kak dinto kiai makmum jadi saya punya makmum dak karajin atau mana jemu kok kita aneh jengkok bi abah kita cek monduk ya kok saya ngaji dia ya, ngaji kon nawari kon aneh tinggal tidak ke kebahri mana yang semacam cuman beliau kak dinto baju beliau kak dinto baju jadi beliau ngaji kak dinto saya pertama kak dinto dak kareng sepona iki kak dinto CTV, mereka dinto alanjut karena terkenal kebahari lah alem datang dari tengkina kak dinto baru pas mireng dek kak is. Mereka kak dinto para tretan tentang akhlak-akhlak beliau. Beliau kak dinto para tretan sangat hormat aki kak ilmu ben orang andi ilmu. Ben beliau kak dinto terkenal pandai bercengkrama ben masyarakat. Pelak perbegen jek daring mantan. Beliau Kak Dinto dikisahkan beda beberapa santri entar kaba imam, kakek imam, kakak-kakak. Kiai sekitar 20 orang. Abdina terlalu ngaji kitab ta'limul muta'allim. Ya, ini ajaran dari remak atau takrama ke guru, ke kitab, dan ke ilmu. Nah, pada muna ke imam, cek ngaji ke sengkok, ngaji ke makmum. Maka, 20 orang dikentarkan ke guru-guru. Ah, ntar ke bawah makmum.
Pendapat ada ke makmum kat itu artinya sarang ke imam minta ngajian kita taklimul muta'alim pakon ngaji di ajunan cikgu guna bahan makmum injak di kuat adik ke itu. Kenapa maksudnya ke imam ni kan ngapain namun ajarah masalah taklimul muta'alim jeling makmum ruang edalam ngormata ke ilmu edalam ngormata ke ulama sampai ketika dan gulah nulis kat itu takut rana bingung jangan-jangan gurunya ke Samsudin juga punten ternyata dike Yusuf-Yusuf punten anapa cek tahu dukung ke Samsudin akar menggereng anti ilmu dike cek tahu dukung ternyata beliau kan itu senang ngereng dek ke kisirot benlain sama cuma orang-orang terkenal anti ilmu ala kulihan sekak jintoh orang lambat dek ke ilmu sekak jintoh orang lambat dek itu dek kabar ulama mana bi acara yang tak orang lambat dan kulih cek banyak riwayat orang lambat dek itu tidak remah hormat tidak ke ilmu tidak remah hormat tidak ke ulama semakin kalama kebiasaan beliau Kak Dinto dari rasopan sederhana lakal lepas-lepasan kehidupan beliau mana bi alamampah itu makin sampai dapat kenyuat tes Kak Dinto saya iya Kak Dinto pacak pacak ini kemudian sebenarnya sandar taruh benda kalau penuh lah ya ada kok tiba-tiba melarang kayak saat ini itu bisa beliau Kak Dinto mana bi aloman paling jadenan tak toman lopot dari abang kesurban. Nika kesaksian tak toman baik ke kesurban atau ke sandeng artinya makun pada surban saya bang terserah beliau. Tapi seperti pelajaran dek kata gula ban panjenengan. Sesederhana beliau Kak Dinto dalam kehidupan dalam ekonomi benar sama aja. Beliau Kak Dinto tak pernah putus asa untuk memberi motivasi takut terhadap Kak Dinto ke antui muncul. Walau pun tak ada saya kirim PCK itu tadi sampai dari secara tanah mulai dari Ki Abdullah Makmum mulai dari Ki Abdul Hadi Kak Dinto ke sederja Kak Dinto acara itu sampai dari Ki Ibda Ki Muhammad Ali bersama Jumat mana Ki Putra Nama kata kawan Duk Abadi ya Kak Dinto lo isang gue PCK sampai cerita si Kak Dinto cong Abadi ya cong Engki Kak Dinto bah telepon ke imam ke Muhammad Ali. Mara denak cong kaki biseng kok itu aaji. Tapi sangona di kedung terkenal. Eta nyaki dari sebalik pun bawa sampai kau sepuan di terkenal. Cuman ke kursi saja buku dan semon duka pertama esamu pesen seketrobia. Ken pulan semangka tidak ada. Pindah ada ke tempuran esamu petong atas. Kerem sampai kubis lama hari jadi. Tapi kari nak itu tu. Kenapa saya keberadaan kita ini? Banyak gulaban panjangan semakin mikirkan tidak nih? Lah kenapa tidak pesennya tak ada? Ternyata tidak. Orang dahulu itu kekuatan doa. Tunggok saja putrana. Putrana tidak ditokap piringan di ilmu. Kenapa bisa? Bukan uangnya, kemauan dan doanya. Itu yang menjadi pegangan dan kebeliau. Motivasi itu tidak pernah berhenti. Tapi kita terkadang mendahului apa yang diinginkan oleh Allah. Bukankah Allah tidak akan pernah bertanya tentang uang? La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu. Kau tak tanya mau rezeki. Saya jamin rezeki anjuran Allah. Tapi coba anakku, buat kau tadi pesi enggak anu Allah selain aja. Ya tak apa-apa. Turun rumah kita beli kerupuk numpas sebak. Insyaallah kenyang. Wiritan beliau, mal amalna beliau, cang rahmat mudah, wiritan atau izin beliau Kak Dinto. Beliau Kak Dinto di samping wiritan-wiritan kelakuan fardu benat sunat sebiasa. Sampai selesai salat duha Kak Dinto, beliau nikah maus. Mal amalan, saya kata, dalailul khairat salawat, benari awbaga sedelai. Jazat dan gulagi dari banyak para masyarakat. Mereka Dinto setelah maghrib beliau Kak Dinto maus izib rotibul haddad. Cepon cara na maus ini ke meniru kaburu santai. Pan mari as-salat maghrib adzikir pas baca rotibul haddad tika hampir bisa dipastikan pan mari rotibul haddad tika baru pas adzan itu. Tika Dinto saya masuk taki ihya ubainal isya'ai. Ma'udi dua isya' setan nak santri kencerin pada ban morobit bisa binillah. Sejak dalam kitab Kak Dinto lakar cek sonnet tak antui ma'odik dak Kak Dinto. Para sahabat dalam beberapa sunan mereka berkata, kami tidak pernah beranjak dari masjid kecuali kami setelah salat isya. Salat maghrib tak beranjak mereka merobit
pada si adzikir, pada si murajaah, mereka dirtoh, tak dirtoh surat isyak baru pas kuta. Itu yang beliau pegang, alhamdulillah. Beliau kak dinto juga biasa kak dinto dak kapotrana dak karagina. Mun beda wanuan minta kak Allah maca surat nari, maslawat nari ya. Pak Ebu, Pak Ratos, Pak Polong, Pak U. Insya Allah kata kak. Ini mun beda wanuan pun lama lagi. Lebih nak kuatau nari ke langsung ke ijazah langsung. Beliau kak dinto tariqona. Toriko nak kak dinto biasa nama nabi keluarga nak Syamsuddin ni kan Toriko makun nak sabar dia. Sampai nangis copok ni kan berdekatan dan buku nabi imam, nabi imam ni kan dibuku oleh santipi sekitar 15 ni kan diantara nabi buku kak dinto Toriko nak sabar dia. Juga sekaligus kak dinto senang nang saman, nangis saman. Saman kak dinto gabungan lemak Toriko. Tiba ada situng ulama asmana Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman. Kak Dinto menggabungkan aurat dari lemak, dari Al-Qadiriyah, dari An-Naqsyabandiyah, dari beberapa tariqah Kak Dinto, beliau isabak, dan ini kayak sebut saman dengan Rengmatu. Rengmatu udah tak enak, cak tiga dikir, enak aturak, yuhayu ummelon. Padahal kasi dikir. Arifahiyah kati Kak Dinto, belai sama cemah Kak Dinto, kati biasanya Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Arifahiyah. Dan gula ingin menyebutkan beberapa kisah menarik. Ketoman 4 halaman. Hasilnya kulanya tak banyak. Mungkin tak nyaman saya sambil. Aku tak akan ingat. Saya pertama, benda kisah menarik saya kadir. Beliau kadir itu suaranya nyaman. Benda kulanya yolat, kita putrana beliau ini kak, cengkongan nyaman. Man Samsul, Man Hasan, Man Yasun ini kak nyaman. Apalagi Man Umat. Ya benda saya tak nyaman, saya lain. Udah gila saya tak nyaman. Beliau ni kan nyaman, nah bentuk biasa nama Nabi pada solawat, dan akan semimpin nak kantuan. Dan beliau kak dintok, cek senengah syaraful anam, berzanji bil qiyam kak illa kasih. Di situ saat sopkan sangat, nanya kak dintok, pas kini pada orang yang solawat, cukup kok, kok mangkata, pun banyak, pun dah jadi sampian ni kak, perempuan sopkan sangat, tak usah. Ni kau jaga sama lo, lakin elak lah, saking seneng. Beliau kak dinto situng saat pada situng almarhum kak itu cimakrut nang pelanggaran ni kak entar dekah situng salah situng potran ken jadi mal amal na abad dan jadi kenal tak oning ada apa kenang abri beri ting kas saat tu dia kalau mampu pas muda bajingan bajingan nang buat ni kak parang dan tegar tak mau berat tema kedua lepas pan katela abad sampai syukur pes ini buruna orang ni kata pok dak gula cek buruna napa malaman kalau ada noron nak boron ni kan seram aku ni salah situ agak ditora jina kayak itu beda setor mator sekak dit ba dan gula punten tak terosang kolan dak kapan jenengan abdina saya buto kak dintoh tu anak panjen ya marah-marah kompol sekapina keluarga anak kompol-kompol kebi Kak Dinto pas Abu Ak kalau berkosok ni ini andikan ajar aku nikah asli nesang masih sangat raja ikhlas ateh kantunya onda keajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di antara kisah menarik si nomor 4 tiga teretan itu saat beliau Kak Dinto ngerasa aki mulai berdak Kak Dinto aja budak salah situ ngaraji nak dak kaki bamor capi Kak Dinto. Nek mun sengkok mate kade engah le anang jepakane perkara haram Allah enggak dah anang jepakane perkara haram sedih kalimat sedih anu'an mati empon Allah di nama ke mati ya pulang tak dengakan ke mati ya pulang tegur poros kami maka tak ada apa kok ke jadi ting perkara haram jadi tau perlu guna berpanjangan ambil hikmah sangat raja faizan senomor lemah kadang tau beliau kak dintoh rak parak saya itu sekitar orang luar ini kejebuna Mbak Mas Oda marak kok pesepak kok pegendeng kok nyakro omi kok sumbani dan selama alas tarik kak dintoh pas langsung saya kekocak Allah assalamualaikum 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 luar kak dintoh saya ulang assalamualaikum assalamualaikum saya pun beliau periksa minat apa era Rabu itu aku guru tori kau dah itu Rabu Rabu mungkin tak di
bahwa orang pada saya tak terkadang irami benda semacam tersebut. Di antara akuan orang-orang soleh tentang beliau gak diantok, kefatullah dan bulan itu keman aja budak keman mat, kemak mom tinggal sabar, kemak mom gak diantok sabar. Dan akhirnya pada malam Selasa jam 3 malam, malam Pak Lekor Sofar sebusana atas sanang polos itu, beliau gak diantok kembali kepada ajunan Allah Subhanahu Wa Taala, menyisakan para penerus, menyisakan orang-orang yang akan diharapkan akan bersama Nabi ajunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wamin aja ibnu kisah dari cerita dan kak itu sejajar saya dan kak itu arut turut dari Malaikat. Kiat dan dakwaan beliau dikit nang seneng baca kitab kita araji dapat omor. Nyai nawari nang ibu kak itu dapat omor. Mereka itu nyai nawarah kak itu ahli ekore saya tenang ke Mekah. Beliau saya tenang sangat situ. Ya imam kali itu saya tenang sangat telok pada 6 bulan sofa. Moga-moga guna panjenengan oleh barokah. Amin. Allahumma atas asma sedaya keluarga besar almarhum almaghfur lahu ke makmum atau sekelak. Jazakumullah khairul jaza wa jazakumullah ahsanul jaza. Ada sebisa ia torakiban ematorakib coba doa kali itu doa ajunan Allah mantar Allah seamali sedek para ajunan sedaya kalau ben-benisan selangkong saya dari itu nyakan tosdek suara ajunan Allah serta juga nyokona doa epon para ajunan dek sedaya almarhumin almarhumat sedek Pak Umar mantar esopora atu saat yang keadaan cedek epolong-polong apaki suara ajunan Allah amal bagus eka teremaah dek kesedaya sebeda Umar mantar eja dari fitnah kuwata aja ke iman aja gedak katengka sesuai kalaban pona pasai tontonaki sarang ajunan Allah sarang ajunan Rasulullah dari sesambi sarang para ulama para guru ban sekeng bingkeng insyaallah kalaban panjenengan epa polong nang ka dintoh mantar juga epa polong akan tos kesuarkan ajunan Allah hadha wa intadid aiban fasuddal khalala wa jallaman la aiba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.